dengan menyebut namamu ya Allah. Izinkan kami melangkah untuk sekedar membaiat anak didik kami sebagai insan pilihan. Dia kami pilih bukan karena kasih, dia kami puja bukan karena manja, akan tetapi kebaikan budi dan keteguhan hatinya membuat dia menjadi terpandang. Ilmu yang dia miliki menjadi cermin lambang ketekunan. Tebaran sejarah terus berganti seiring dengan peredaran sang waktu yang terus melaju. Esok mentari akan hadir menguak kepetangan sang pagi. Di tengah kehidupan yang penuh dengan persaingan, dia datang dengan semangat yang tinggi, bagaikan bahtera yang tetap setia mengarungi samudera. Untuk menggapai sebuah mutiara. Walau aral terjal rintangan menghalang, ia tak undur diri demi mewujudkan asa dan citanya. Wahai insan pilihan, upayamu mengukir asa akan menjadi nyata. Letih deru nafas juangmu yang kau istiqomahkan akan berbuah kebahagiaan. Siang ini di atas panggung ini, beribu-ribu pasang mata tertegun bertanya, seakan menjadi saksi bisu akan keluhuran derajatmu. Walau di tengah kandasnya zaman, datang dengan semangat yang tinggi, tetap saja berteduh. Di taman-taman yang kau sebut sebagai taman surga, karena mereka ingin terus berjuang di bawah benderamu. Yang kau pancarkan takkan lapuk oleh hujan, takkan lekang oleh badai, takkan lenyap oleh gelapnya malam. Bahkan cahayamu tak pernah menyilaukan. Wahai Zat yang Maha Kasih dan tak pernah pilih kasih, wahai Zat yang Maha Penyayang, kasih sayangmu tak pernah terbilang. Di pekat malam ini dan di bawah hidayah maunahmu,
kami bersimpuh bertekuk rayu memohon kepadamu. Jadikanlah anak didik kami sebagai manusia yang mampu memanusiakan manusia. Berbahagialah, berbahagialah wahai insan pilihan. Engkau telah mampu menyulam sutra kebahagiaan orang tuamu. Berbahagialah. Engkau yang namanya sebentar lagi akan disebut di panggung ini. Berbahagialah. Dia terlahir di desa Wonosari tercinta. Dia adalah dia adalah anak yang berprestasi, bintang di segala bintang. Dia adalah sang pilihan hati. Adalah anak yang sangat taat di hadapan guru-gurunya, dan dia anak yang telah berbakti terhadap kedua orang tuanya. Marilah kita saksikan dengan mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dia terlahir di desa Wonosari tercinta
dia adalah buah hati dari pasangan. Dia adalah putra kedua dari Bapak Sumerwi dan juga Ibu Khuzaimah. Atas nama kami panggil, dia adalah Aini Rohmah. Kami mengharap kepada kedua orang tua dari Aini Rohmah untuk menaiki panggung kehormatan. Sebening embun pagi, Allahumma salli ala Muhammad. Marui, ada Bapak Muda dan juga Ibu Muda untuk menaiki panggung kehormatan. Muda, silakan. Bapak Sumerwi atau Bapak Muda.
Pak Sumarwi. Wahai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami minta, ya Rob. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami, ya Allah. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka, bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka ayah dan bunda kami, apabila suatu saat Engkau betul-betul memanggilnya, kami memohon padamu, ya Allah, jangan siksa, ya Allah, jangan diazab. Jadikan kuburnya taman-taman surga, berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi,
Jikalau nanti ya Allah Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau bertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Hati ini ya Rob, rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, surga itu kurang indah tanpa mereka ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah, jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah. Selamatkan mereka, selamatkan mereka ya Allah dari murka-Mu, Allahumma ufirli wali walidayya wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan untuk memberikan hadiah atau kenang-kenangan, kami pasrahkan kepada Bapak Kepala Desa Wonosari, Bapak Henos Merzuki Esos. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Dan juga beserta pengasuh Yayasan Madrasah Diniyah Darul Asfiya, Kiai Zainal Arifin, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina Muhammad.
dia ni. Besar. Hari ini kita besar dengan kita turun. Memberikan hadiahnya atau membawakan kenang-kenangan, dipersilahkan yang bertugas untuk menaiki panggung kehormatan. Sebening embun pagi, Pak Moda, ke pentas dulu. Dan untuk yang terhormat Bapak Mansur, untuk memberikan kenang-kenangan mungkin sudah silakan melalui panggung kehormatan. Kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih atas pemberiannya. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami panggil seluruh dewan asatid asatidah untuk memberikan kenang-kenangan supaya menaiki panggung kehormatan. Pernah merasa jemu.
santri yang akan menyumbang kami panggil satu persatu. Atas nama putri besar Ananda Bilqis, Agam, Aini, Safiq, Farah, cepetan. Putri kecil Fitri, Ulfi, Nabil, Fian, Rifah, Faiko, semua menaiki pentas. Naila, Adel, Serli, Febi, Zida, Hasanah, Ida, Aila, Virgo, Ari, Vida, semua yang dipanggil semoga cepat menaiki pentas penghormatan. Pentas penghormatan. Ridhoi perjuangannya, jadikanlah ahli surga. Maafkan kami, wahai. Me pada setek sebut keng niat nyumbungah ngereng katas. Ananda Azil. Saya nyumbangnya dari keluarga Tantretan. Ini pada saya nyumbangnya. Kabar kenang-kenangan. Persilakan. Sebening embun pagi, seikhlas sinar mentari, kasih sayangmu wahai guru, ikhlas sabar mendidikku, pengorbananmu setiap waktu setiap doa.